sekarang ini kan lagi rame ngomongin vaksin COVID-19. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengapa kok vaksin, mengapa bukan obat? Halo, selamat datang di channel Om Yahya. Saat ini channel Om Yahya kedatangan tamu. Beliau adalah Bu Yuli, seorang dosen dari Universitas Sanata Dharma di Fakultas Farmasi. Bidang beliau adalah teknologi farmasi. Jadi beliau ini berkompeten sekali untuk ngomongin masalah obat ya. Nah sekarang Om Yahya mau ngomongin masalah vaksin, khususnya vaksin COVID-19 ini yang sedang rame diomongin. Yuk, tanpa panjang lebar, kita langsung sapa saja Bu Yuli ya. Halo Bu Yuli. Halo Om, apa kabar? Baik, ya. Gini Bu, sekarang ini kan lagi rame ngomongin vaksin COVID-19. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengapa kok vaksin, mengapa bukan obat? Bedanya apa sih sebenarnya antara vaksin dengan obat? Ya, secara umum yang disebut obat yang kita tahu ya, dan fungsinya di situ obat itu bisa macam-macam. Bisa untuk mencegah penyakit, bisa untuk mengobati penyakit gitu ya. Bisa juga di sana sebenarnya ada yang lebih khusus suplemen gitu ya, untuk vitamin-vitamin. Kalau vaksin ini kan khusus untuk mencegah, pencegahan penyakit, khususnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makhluk hidup gitu ya, seperti ada virus gitu ya. Yang banyak kan kalau dulu ada influenza, ada polio gitu ya, itu oleh virus atau oleh makhluk hidup lah gitu ya. Kalau yang obat kan enggak, yang lebih umum gitu ya. Oke, nah sebenarnya proses pembuatan obat dan vaksin itu sama enggak, mirip atau enggak, atau beda? Kalau tahapan-tahapannya itu ya sama ya, pengembangan obat dan pengembangan vaksin. Ada tahapan-tahapannya, ada fase-fasenya gitu ya, yang harus dilalui untuk sampai kemudian nanti itu bisa diproduksi dan bisa digunakan oleh masyarakat. Ya, nah berkaitan dengan di media sosial belakangan ini yang rame tentang uji klinis vaksin itu, yang dianggap kok Indonesia ini jadi semacam kelinci percobaan ya. Uji fase 1 dan 2 dilakukan di Cina, sementara yang ketiga kok di Indonesia. Nah ini sebenarnya tahapan-tahapan dari awal dirancangnya sebuah vaksin atau sebuah obat itu sebenarnya seperti apa? Oke, kalau kita bicara tentang uji klinik itu kan sudah uji di tahapan yang terakhir gitu ya. Sebelum uji klinik itu ada tahapan yang sangat panjang. Nah, sebelum ke uji klinik itu sebenarnya ada yang disebut uji praklinik. Nah, di uji praklinik ini belum sampai ke manusia, masih di sel atau masih di hewan. Di situ kemudian sudah dijamin keamanannya untuk masuk ke uji ke manusia. Nah, uji klinik ini adalah uji yang melibatkan manusia sebagai subjek ujinya. Nah, fase-fasenya itu ada 4 sebenarnya, uji klinik fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Nah, yang fase 1 ini masih proof of concept gitu ya. Jadi masih yang tahapan awal. Di situ memang yang digunakan nanti orangnya orang-orang yang sehat. Kemudian di fase 1 itu kita melihat apakah benar vaksin ini nanti mempunyai khasiat gitu. Dan subjeknya masih sedikit, cuma 20-80 orang sekitar itu kalau menurut buku pedoman uji kliniknya yang dikeluarkan oleh Badan POM ya. Yang jelas di situ kita menemukan dosis yang tepat dan aman. Lalu setelah fase 1 ini masuk ke fase 2. Jadi di fase 1 ini kan tadi pertama kali ya, setelah uji dengan sel dan dengan hewan itu selesai, masuk ke manusia yang pertama tahapannya adalah fase 1. Ini cuma sedikit tadi 20 sampai 80 subjek uji.
Ya, setelah itu beres, kemudian masuk ke fase 2. Ini jumlah apa namanya subjek ujinya lebih banyak lagi, sekitar 100 sampai 300 ya. Di situ nanti ada dua tahap lagi di uji klinik fase 2 ini. Fase 2A itu untuk menilai berapa dosis yang pas. Jadi di fase 1 tadi udah ketemu kira-kira dosisnya sekian gitu ya. Tapi di fase 2 ini nanti ketemu berapa dosis yang pas. Kemudian menilai apakah dosis ini benar-benar manjur. Nah, ini di fase 2. Itu kan sudah ketemu. Ya. Kemudian tahap yang selanjutnya itu fase 3. Fase 3 di sini ini sudah sampai ke selain dosis yang pas tadi manjur juga aman, tapi di fase 3 ini biasanya formulanya sudah jadi. Jadi formula yang nanti akan digunakan untuk tahapan produksi itu sudah jadi. Fase scaling up-nya dari lab scale ke production scale itu sudah dilakukan di fase 2. Nah, fase 3 ini sudah istilahnya kalau bahasa Jawanya cepak gitu ya. Sudah siap untuk di nanti kalau ini berhasil diproduksi gitu ya. Ini di fase 3, dan di fase 3 ini jumlah subjek ujinya lebih banyak lagi, sekitar 300 sampai 2000 orang. Nah, begitu ini sudah berhasil, nanti siap produksi. Jadi kalau menurut saya ya, malah Indonesia itu sebenarnya kan kalau sudah dilakukan tahap 1 dan tahap 2 di mana luar negeri gitu, kemudian di tahap 3, di fase 3 ini dilakukan di Indonesia, ini cukup menguntungkan karena ada yang disebut sebagai farmakogenomik. Jadi gen kita ini kan, orang-orang di Indonesia ini kan beda dengan orang-orang dengan yang ada di luar negeri, dengan suku-suku yang ada di sana ini kan berbeda. Jadi kalau yang di sini nanti kita sudah tinggal tahap terakhir loh, ini sudah di manusia sudah aman gitu ya. Nah, di sini dipastikan apakah untuk orang Indonesia ini aman apa enggak. Begitu yang di fase 3 ini selesai, ya setelah itu kita bisa produksi dan kemudian bisa segera digunakan oleh masyarakat. Tadi saya bilang sampai fase 4 ya. Fase 4 itu uji klinik yang dilakukan setelah diproduksi, setelah di launching, setelah digunakan di masyarakat. Jadi selama penggunaannya itu juga masih diawasi dengan adanya uji klinik fase keempat ini. Jadi setelah fase 3 diproduksi, digunakan, selesai, kemudian setelah digunakan banyak orang, nanti kan ada sambil ada laporan-laporan. Nah, ini merupakan uji klinik fase 4. Itu setelah ada izin edar. Nah, fase 3 ini untuk mendapatkan izin edar. Gitu kira-kira, Om. Oke. Nah, sebenarnya untuk fase 3 sendiri itu dinyatakan berhasil itu kriterianya apa? Aman dan manjur. Jadi kalau memang dia berkhasiat terhadap satu tertentu, kalau yang ini misalnya yang COVID-19 ya, ketika divaksinkan orang itu kemudian sehat dan tidak menunjukkan gejala-gejala COVID, tahan terhadap COVID gitu ya, istilahnya paparan COVID, kemudian dia aman, tidak ada efek sampingnya. Nah, itu yang disebut sebagai berhasil. Kriterianya selalu efektif, aktif, dan aman. Jadi dua itu. Nah, di Indonesia kemarin kabarnya kan sudah dilakukan uji klinis tahap ketiga, kalau nggak salah di Bandung ya. Nah, kira-kira harapan Bu Yuli terhadap hasil uji klinis ini kira-kira seperti apa? Ya, harapan saya uji klinik yang dilakukan terhadap vaksin COVID-19 ini berjalan dengan lancar dan hasilnya juga baik, dalam arti vaksin ini aman dan juga tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya, sehingga kemudian vaksin ini bisa segera diproduksi, bisa segera digunakan, dan harapannya pandemi ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas secara normal kembali, walaupun normalnya ya tetap new normal ya, tapi kita bisa lebih
bebas beraktivitas tanpa rasa takut lagi. Gitu sih Om, kalau harapan dari saya terkait dengan uji klinis vaksin COVID-19 ini. Ya, tentunya peran serta masyarakat juga diharapkan tinggi ya. Jadi mereka mau divaksin sehingga benar-benar bisa memutus mata rantai penyebaran vaksin, maksud saya mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Iya, betul begitu ya. Ya, betul, saya setuju. Jadi ya, partisipasi masyarakat juga harapannya tinggi untuk berpartisipasi nanti ketika vaksin ini sudah benar-benar siap. Ya, dari penjelasan tadi, sekarang kita jadi tahu kenapa kok dibutuhkan ada uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3, bahkan sampai dengan tahap 4 ya. Jadi mudah-mudahan dengan diketahui adanya tahapan-tahapan yang perlu dilakukan ini, kita jadi lebih paham dan tidak lagi menganggap bahwa bangsa kita kok dijadikan kelinci percobaan gitu. Bukan ya, justru malah ada keuntungan tersendiri kita dijadikan uji klinis tahap 3-nya ini dilakukan di Indonesia, karena nanti toh yang akan menjadi pengguna juga orang Indonesia. Oke, sampai di sini dulu perbincangan Om dengan Bu Yuli. Mudah-mudahan di lain kesempatan Om bisa membuat lagi video-video seperti ini, wawancara seperti ini dengan ahlinya. Ya, jadi Om harap kamu subscribe ke channel Om supaya Om lebih semangat lagi membuat video-video seperti ini. Sampai jumpa.